Rukun yang kedua ialah qiyam. Artinya berdiri bagi yang kuasa berdiri, seperti semayang fardu lima waktu juga tu rukun semayang jenazah. Maka didatang di sini seperti di sana. Maka didatangkan maknanya perihal segala syarat qiyam, ya, sama dengan perisyarat maknanya qiyam pada semayang fardu yang lima juga. Dikelemah atau menghubungkan dia. Maksudnya kalau dikelemah, datanglah tak boleh, dia duduk dan seterusnya. Satu, yang kedua. Dan yang ketiga, empat takbir. Dengan takbir ihram, empat takbir. Takbir apa lapas tu? Allahu Akbar. Itu mana takbir? Ya, ada pun angkat tangan tu dipanggil sunat hayah fi'liyah. Sunat hayah yang dibangsakan fi'liyah pada perbuatan. Maksudnya kalau dia angkat tangan, dia takbir saja. Sah mayang dia. Ya. Maka jika takbir imam lebih daripada empat kali, ya, imam takbir tengok, imam dah dapat empat kali, lima kali masuk. Jawab dia apa? Tiada sunat bagi makmum mengikut akan dia pada lebihnya. Hanya taklah ia memberi salam. Satu pilihan. Atau nanti akan dia. Ya, nanti akan dia. Mana lebih afdal? Dua-dua boleh itu. Sebab kita nanti ihtimalkan iman itu mungkin terlupa. Jadi boleh kita ikut lagi. Tapi mana afdal? Antara kita mufarakah beri salam atau kita nanti akan dia. Supaya memberi salam setelahnya. Iaitu afdal. Mana afdal? Menanti. Iaitu kembali pada dekat. Dia domer kembali pada dekat. Ya itu sini maksud dia menanti itu lebih afdal. Ada setengah hukum mana kita terus mufarakah pun dia afdal. Di sini menanti lebih kita nantilah. Walaupun tak lama kan takbir dia habis. Dan rukun yang keempat membaca Fatihah kemudian daripada takbir yang pertama atau kemudian daripada takbir yang kedua. Mana-mana boleh tak dua tu. Atau yang ketiga atau keempat. Maka tiada tertentu ia pada takbir yang pertama. Mana membaca Fatihah rukun bagi sembahyang jenazah tetapi dia tidak semestinya pada tempat empat takbir tadi mana-mana. Dan harus disunyikan takbir yang pertama daripada baca satu. Boleh? Yang kata takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian Allahu Akbar yang kedua. Boleh? Tak ada apa-apa. Ya. Tapi yang afdal macam biasa kita buatlah, letakkan dia di takbir yang pertama. Mana kalau orang soal kita boleh tak kalau takbir utama dia tak baca apa-apa? Sah jawab dia. Ya, tengok. Itu membaca Fatihah kemudian daripada takbir yang pertama. Atau apa mana atau? Ya, bila au mana takhir? Apa takhir boleh pilih? Atau takbir yang kedua, atau takbir ketiga, atau takbir yang keempat. Mana-mana boleh letakkan Fatihah. Fatihah itu wajib tapi meletakkan dia di mana-mana pun boleh. Maka tiada tertentu ia Fatihah itu pada takbir yang pertama, tak tentu. Dan harus disunyikan takbir pertama, bahkan harus kita kosongkan daripada membaca sesuatu. Ya? Habis. Bila tak di pertama itu eloklah. Dan harus dihimpunkan Fatihah pula serta selawat pada takbir yang kedua. Takbir pertama diangkat Allahu Akbar, kosong. Pada takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah, dia selawat. Boleh. Atau satu doa bagi mayat. Doa bagi mayat, bagi mayat pada takbir ketiga. Jadi terletak di takbir yang ketiga tu, doa bagi mayat, terletak Fatihah itu. Lepas tu baca doa mayat. Boleh. Dan tiada tertib antara Fatihah dan selawat dan doa. Bahkan pula, dilonggar betul. Bahkan tak ada tertib. Maknanya kalau tempat tadi, yang kedua, kita bagi selawat dulu. Lepas tu baca Fatihah. Boleh. Atau ketiga baca doa dulu, kemudian Fatihah pun boleh. Mana boleh, maknanya didahulukan Fatihah daripada selawat. Dan doa bagi mayat. Boleh. Dan kata Syekh Ali Subramul Nasi. Ini selama ulama besar. Ulama buta tadi. Dia antara ulama yang pertama sekali memfatwakan boleh sembahyang di udara. Ya, zaman dia tak ada kapal terbang kan. Tak ada apa kendaraan udara tadi tapi fatwa dia telah mendahului. Ah tu, tak nak bagi kenapa? Tajamnya ulama-ulama fiqh aja. Dia kata boleh sembahyang di atas udara. Sembahyang hari ini sembahyang orang sembahyang atas udara. Kan musim Covid dia tak ada. Kapal terbang tak bergerak. Habis ya. Dan kata Syekh Ali Subramul Nasi. Dia ambil, lawan dia ambil mana dia faham, dipaham. Daripada kata musannif ia telah Imam An-Nawawi. Ya, memadai membaca Fatihah per takbir yang pertama atau yang kedua atau ketiga. Jika mengikut orang mazhab Syafi'i akan imamnya mazhab Maliki. Boleh. Dan mengikut mereka pada takbirnya. Dan membaca makmum Syafi'i akan Fatihah kemudian dari per takbir yang pertama. Maka ketika memberi salam imamnya, makhabar ia tiada membaca Fatihah. Ya. Kemudian apalah hukumnya makmum Syafi'i itu? Ya. Sah semayangnya atau tiada? Jawabnya sah semayang makmum Syafi'i kerana sangkanya imamnya meninggalkan Fatihah dahulu daripada takbir yang keempat. Ya, tiada menghukumkan akan batal semayang kerana harus bahawasanya membaca kemudian daripada takbir yang keempat. Itu maksud saya nak ceritakan apa? Ghayah dia boleh letak Fatihah tu di mana? Tetapi tatkala memberi salam ia tiada membaca Fatihah, batal semayang. Tapi kalau empat-empat semua tak baca empat takbir, jadi salam habislah. Jawab semayang dia batal dengan salam pada Syafi'i. Dan memberi salam makmum Syafi'i kemudian daripada batal semayang imamnya, maka itu tiada memberi mudarat lah. Ya, iman dah batal, kemudian dia berisah salam, tak apa tu. Habis, dan sunat membaca a'udzubillah, maknanya ta'uz dahulu daripada Fatihah secara umumnya, dan sunat meninggalkan membaca iftitah. Sunat membaca a'udzubillah, maknanya ta'uz dahulu daripada Fatihah, sebab umum iza quri al-Quran, fastami'ulah iza quri al-Quran, ta'uz, mana bila kamu baca Al-Quran manalah kita ta'uz membaca, maknanya a'udzubillah. Maka ini umum, masuk semualah mayang jenazah pun. Persoalan dia, dia nak ringkas sampai a'udzubillah tak payah baca ke? Boleh. Tapi sunat meninggalkan iftitah dan surah pada semayang jenazah. Dia baca Fatihah, dia tak payah baca doa iftitah dan tak payah baca surah.
dan meninggalkan membaca dengan nyaring pada bacaannya sekaliannya. Apa ni sekaliannya? Semua sekali bacaan. Semua jenis qiraat dalam sembahyang jenazah sama ada wajib atau sunat, sama ada rukun-rukun qauli ataupun ya sunat qauliyah, sunat dibaca dengan perlahan. Jikalau ni takdir, jikalau malam sekalipun. Ya tak ada dapat malam imam kena baca macam sembahyang macam bismillahirrahmanirrahim, makmum dengan ustaz saya. Sama-sama baca jalan terus. Baca sama-sama baca perlahan. Habis. Walaupun di sembahyang waktu malam. Dan rukun yang kelima membaca selawat atas baginda Rasulullah SAW. Kemudian daripada takbir yang kedua. Takbir pertama, Fatihah dia serentak kan. Kedua tak selawat. Maka jadi memadai selawat kemudian daripada takbir kedua. Ada lain sikit selawat. Selawat tempat dia khas. Selawat tempat dia khas. Mana pada takbir yang lepas takbir kedua. Dan daripada yang ketiga dan keempat. Tak memadai. Mana tak sah. Letak selawat dikhaskan daripada lepas takbir yang kedua. Fatihah tak apa. Di umum. Mana-mana dia boleh mengayau. Tapi itu afdal kita letak yang pertama je lah. Dan sekurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Ya kalau berada ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan apa sayyidina. Ya, bukan Nabi kata ana sayyidu wa la adam wa la fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam tapi aku tidak berbangga-bangga. Pada Nabi menyebutkan kenyataan dia penghulu sayyidul bayni Adam, sayyidul mursalin semua. Taulah kama kan kita afla kita kena kau Muhammad kita jadi kalangan bumi itu. Itulah tinggi martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sempurnanya seperti selawat dalam tahiyat yang macam tahiyat akhir kita baca itu sebagai afdal. Dan sunat selawat atas al wa ala al Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al almana liqwa gun. Dan sunat salam atas nabi. Ya sunat lepas salam. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ataupun Allahumma salli wa sallim. Ya atas nabi pula seperti dibacanya Allahumma salli wa sallim. Itu lebih eloklah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sunat membaca alhamdulillah dahulu daripada membaca doa. Dan sunat membaca alhamdulillah lepas alhamdulillah ya dahulu daripada membaca doa bagi laki-laki dan perempuan demikian bunyinya. Apa doa dia? Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kalau doa lah ya. Dan sunat membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu kemudian daripada selawat juga. Dan rukun yang keenam membaca doa bagi mayit tadi dengan ditentukan dengan dia. Kemudian daripada takbir yang ketiga. Fatihah, kedua selawat, ketiga doa. Maka doa dengan tasis atau dengan umum atau muqayyad. Ada juga yang ada sini. Maka tiada memadai baca doa itu kemudian daripada takbir yang ketiga. Mana selawat? Tentu. Mana pada takbir kedua? Ketiga, tentu dengan doa. Dan sekurangnya Allahumma ghafir lahu kalau laki-laki, perempuan Allahumma ghafir laha ataupun Allahumma rahamhu kalau perempuan Allahumma rahamha atau Allahumma lutuf bih ataupun ghafarallahu lahu atau rahimahullahu ya atau latafallahu lahu. Maka disyaratkan doa itu bahawa adalah ia dengan takluk dengan akhirat ya. Maka tiada memadai doa yang takluk dengan dunia hanya manfaat, tak ada tentang akhirat, tak ada ya. Contoh dia Allah mahfaz ya tarikatah minaz zulmah ya, mana ya Allah peliharalah hartanya daripada kezaliman. Dia dah tak ada apa guna harta lagi, dah doa tadi. Itu doa yang takluk dengan dunia semata-mata ya. Bahkan melainkan yang membawa manfaat kepada akhirat memadai, seperti Allahumma qdi anhu dina ya Allahumma qdi Allah tunaikanlah jelas sekarang anhu daripada dunia daina, macam daina yang macam din. Kalau din agama daina hutang. Dia nampak macam dunia kan hutang, tapi maknanya manfaat untuk akhirat. Sebab kalau sekali hutang dia tak terbayar, tergantung amalan ni ya. Sebab biasa kan sini tak tahu lah, kalau dalam Melaka tu orang belum bawa mayat tu lebih sikit wasiat pada siapa yang ada berhutang mayat hutang dengan dia, sila tuntut pada ahli waris. Sini ada sama eh? Ha, itulah bapa atur sah lah. Bakal sesuatu terlepaskan orang nak pergi berjihad, kalau hutang dia tak habis. Bahawa hutang berat. Sebab hakul insan bila hak insan dengan manusia dengan Allah itu mudah tanpa. Tapi kalau hak dia hukukul insannya dengan hak manusia itu bayar. Kalau kata tak ampun, tak ampun kan. Kalau kata tak halal, saya tanggung sana. Ya, itu hak dengan manusia juga. Dan tiada memadai pula dengan doa yang tiada tertentu. Seperti didoakan bagi sekalian mukmin dan mukminat. Ya. Tak tentu siapa-siapa. Itu tak tentu. Allahumma fi muslimin wa muslimat. Dan sunat dibaca takbir yang ketiga itu. Sunat dibaca pada takbir yang ketiga. Tempat doa itu kita sambung. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sawina wa kabirina wa zakrina wa unsana. Allahumma min ahyitina ya minna fa ahyin ala al-islam. Allahumma man ahyaitahu silat. Man mereka ahyaitahu yang kau hidupkan dia minakan kami, maka fa ahyu hidupkan dia ala al-islam. Wa man tawaffaitahu yang kau wafat matikan dia minna, fa tawaffahu ala al-iman mati dalam iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tafqinna ba'da. Dan sunat dibaca serta doa itu pula pada doa kanak-kanak yang ada baginya ibu bapa yang Islam. Ya Allah maj'alhu furatan bi abawaihi wa salafan wa zukhran wa azamatan wa atibaran wa safian wa saqil bihi mawazinahuma wa afriq as-sabra ala qulubihima wa la tafinhuma ba'dahu wa la tahrimna ajrah. Semua kita minta doa untuk ibu bapa dia lah. Budak dia apa? Dia tak ada hal lah. Budak mati dalam keadaan belum balik lagi confirm syurga terus kan. Hatta anak orang kafir sekalipun dia akan wildan pelayan sana. Ini bagi orang Islam, kita doakan untuk bapak dia. Ya, tibar, minta dia buatkan amalan kedua bapak dia dan tuangkan kesabaran atas hati kedua bapak dia. Ya, tuan. Kemudian dibaca kemudian daripada Allah, maufir li hayyina wa mayyitina.
Minta ampunkan kepada yang hidup di kalangan kami dan yang mati hingga akhirat. Dibaca Allahumma hadza 'abduka wa abna. Abdika kharaja min ar-ruhi dun mirahi dunya wa sa'atiha wa mahbubi wa ahibba'u wa ahibba'ihi fiha ila zummatil qabri. Inilah jika ada mayat itu laki-laki. Adapun jika ada mayat itu perempuan, dibacanya dengan taknis. Mana dibubuhkan domir perempuan, domir taknis, domir ni tadi. Kemudian dibacanya Allahumma hazi, tadi haza, ni hazi. Ya. Abduka itu hamba laki-laki. Kalau perempuan amatuka. Ya, mana? Hamba perempuan. Kalau tadi wabni diganti wabenti, abdaika. Kalau tadi kharajan, kharajat, itu jelah mana sama. Dan jika dibacanya dengan doa itu dengan tazkir, domirnya bagi perempuan, yang mati itu perempuan, tiba-tiba dibaca doa, dia punya domir tadi muzakkar, maksudnya laki-laki. Lepas itu Allahumma fillah, tiba-tiba baca Allahumma fillah, boleh tidak? Serta dikendaki kembali kepada mayat, jual, jawab desa. Dia kuasa dia kembali kepada mayat, ya. Padahal dibaca itu yang perempuan punya atau perempuan laki punya, domir, ya. Maka sah pula bagi laki-laki dan perempuan. Habis. Kemudian dan sunat dia menambahi doa Allahumma fi lahu warhamhu wa'afi wa'fan wa akrim nuzulah wa wasil madkhalah wa qsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqa al thalj wal abyad min al danas wa bidhu daran khayran min darih wa akhlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhil al jannata wa a'izhu min azabil qabr wa fitnatil wa bibnatihi wa min azabil nar. Doa yang mesti dibacalah. Ridalah apa yang telah ditaksimkan oleh Malikul Muluk ila Allah Ta'ala. Ya, qasaman ma'isyat bainana qasamuha, telah membagikan ma'isyah kehidupan kita oleh qasam pembagi dia. Ya, sebab dia berlapin-lapin tadi. Wali yang paling tinggi dan disukun sama Allah. Ya, ada sangat peringkat awal ni kita jaga jangan takut kaya sangat, apa semua takut kita tenggelam. Itu peringkat orang zahid, yang mutawassit. Tapi peringkat muntahan dia tak ada apa, dia diam gitu. Di mana Tuhan letak dia duduk, tak ada apa. Dia kaya-kaya pun tak ada apa, dia pakai ke dana pun tak ada apa. Gitu. Ya, yang penting jaga kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Ha, itu pakaian alimillah. Ya, dia memandang semua daripada Allah Ta'ala. Ha, gitu. Lepas tu kita tengok ada sangat-sangat wali, miskin, bumang tadi. Ada sangat wali macam gajah. Ya, Syamrul Adah lagi. Dan, orang pergi rumah, ini wali apa? Rumah besar. Padahal wali besar. Ya, ha. Kita kat wali besar, puak besar. Dan kerana inilah telah mengisyaratkan ustaz dalam kitabnya apa dinamakan dia Tanwir Qurub. Isyaratkan oleh ustaz. Siapa ustaz? Syamlik si Atta'ilah As-Sakandari. Dia panggil ustaz. Ustaz ni bahasa apa? Bahasa Iran ni. Bahasa Arab asal. Tapi dah jadi Arab. Ustaz apa makna dia? Al-Mahiru Bishayk. Itu mana ustaz? Al-Mahir Bishayk. Orang yang mahir dalam bidang dipanggil ustaz. Kan? Ini sikit-sikit sebab ustaz ini. Banyak ustaz, ustaz jetat dia punya. Ya, ustaz mahir dalam satu, boleh panggil ustaz. Ya. Kita sekarang ustaz Delong banyak. Debalori pun ustaz punya. Ustaz juga ustaz Debalori. Dan kerana inilah telah mengisyaratkan ustaz, siapa dia? Al-Arif Billah. Sebenarnya tak ilah asalkan dari, dalam kitabnya dia namakan Tanwir. Tanwirul Qulub bi'isqati tadbirul uyub dalam kitab dia. Tanwirul Qulub, mana memancarnya cahaya nur hati seorang tadi. Bi'isqati tadbirul uyub, dengan iskatkan tadbir yang uyub. Itu nama kitab dia. Dengan kita iskat buburkan tadbir yang keji. Apa tadbir keji? Kita merasa kita buat, lupa perbuatan Tuhan. Kita rasa kita rancang, lupa perancangan Tuhan. Itu tadbir yang keji. Adapun tadbir terserah, pandang afal dia itu tak apa. Kalau kita buat dia, kita tak serah dia, kita pandang kita. Ini panggil tadbir uyub. Maka siapa yang gugurkan tadbir uyub, maka hati dia akan tanwir. Tuhan cahayakan hati dia. Itu maksudnya. Tanwir kulub, bi'iskati tadbir uyub. Itu nama kitab. Apa disebut dalam kitab Tanwir? Ya. Dalam menggugurkan tadbir. Dengan katanya, jikalau engkau berkendak usul kepada yang dikehendak, kata Allah, maka demikian itu seperti bahawa tiada ada bagimu kehendak setiap. Mana jangan kamu pandang iradah kamu. Matikan iradah kamu dalam memandang iradatullah. Itu dipanggil fana. Ya. Fana fil afal, fana fil sifat dan sebagainya. Lenyapkan. Sebab al-sayu filahi la yakunu ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan, dia takkan start. Bukan jalan, start belum lagi. Melainkan dia start bila ba'dal fana. Kita lenyap pada sesap dia, baru dibuka. Kita tutup pandangan pada kita, baru dibuka pandangan pada dia. Selagi kita nampak kita, dia takkan buka pintu makrifat yang sebenar dengan Tuhan.